Kongres Fatayat NU ke-15 yang bertempat di Asrama Haji Surabaya 18 hingga 22 September 2015 tuntas sudah. Selain telah melahirkan sejumlah agenda kerja, Kongres juga telah melahirkan Ketua PP Fatayat baru, penerus Ida Fauziah yang telah berakhir masa kepemimpinannya. Adalah Anggia Ermarini yang telah terpilih secara aklamasi dan akan menakhodai Fatayat NU periode 2015-2020. Saya ucapkan selamat kepada sahabat Anggia Ermarini yang sudah terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Doa kami semua untuk sahabat Anggia Ermarini, mudah-mudahan ke depan, 5 tahun ke depan dia bisa membawa perahu besar Fatayat NU menuju kepada tujuan, visi-misi yang telah disampaikan ketika dia menyatakan sambutan tadi. Mudah-mudahan sukses, berhasil, dan Fatayat NU dikenang oleh banyak masyarakat, bisa bermanfaat untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada sahabat kita, sahabat kami, Anggia Ermarini, yang pada kesempatan malam hari ini telah terpilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU dalam Kongres Fatayat NU yang ke-15 di Surabaya ini. Harapan saya dan juga tentunya harapan seluruh anggota Fatayat di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ke depan sahabat Anggi Ermarini itu ini bisa mengemban amanah yang sudah diberikan kepada sahabat Anggi untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mengayomi kepada seluruh anak buah dan anggota yang dipimpinnya, bisa menjadi pintu melanjutkan perjuangan-perjuangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, perjuangan Nahdlatul Ulama, dan benar-benar bisa membawa perempuan Nahdlatul Ulama dan perempuan di Indonesia ini menjadi perempuan yang bermartabat, yang mampu memberikan kontribusi terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, selamat untuk sahabat Anggi Ermarini dan juga selamat untuk Fatayat Indonesia dan juga seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Selamat dan ikut berbahagia turut merayakan atas terpilihnya sahabat Anggia Ermarini sebagai Ketua Umum yang baru Fatayat Nahdlatul Ulama. Saya percaya bahwa Fatayat NU akan semakin hadir di tengah-tengah masyarakat, memperjuangkan hak-hak perempuan, memberikan arti atas perjuangan bagi para pendiri Fatayat selama ini. Dan saya berharap mudah-mudahan Fatayat bisa menjawab tantangan zaman, tantangan tidak sedikit yang dihadapi oleh kader-kader kita, terutama dengan adanya MEA yang sebentar lagi akan hadir, juga tantangan lagi yang bersifat ideologis, juga kondisi demografi warga Nahdlatul Ulama, yang itu semuanya harus dijawab oleh kepemimpinan Mbak Anggi dan juga sahabat-sahabat lain yang di Fatayat. Saya berharap Fatayat dan juga perempuan bangsa bisa bekerja sama dalam rangka membangun masyarakat, terutama memperjuangkan hak perempuan. Selamat dan sukses untuk sahabati Anggia Ermarini. Semoga Mbak Anggi bisa membawa Fatayat menjadi lebih baik, lebih maju, dan bisa membangun resources gerakan perempuan Fatayat menjadi lebih progresif dan membawa peradaban Islam Nusantara menjadi peradaban dunia yang damai dan toleran.